Pemirsa, mengisi libur akhir pekan rasanya cocok berwisata di Taman Super Galaxy yang berlokasi di Kecamatan Tempurejo, Jember. Selain tiket masuk gratis, tempat ini juga bisa menjadi wisata edukasi keluarga dengan banyaknya hewan-hewan yang disediakan oleh pengelola. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Geng Udia pamit undur diri. Sampai jumpa. Berlokasi di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, inilah Taman Super Galaxy, sebuah tempat wisata edukasi keluarga yang asri dan eksis masih menjadi jujukan wisatawan untuk mengisi libur akhir pekan. Tempat wisata keluarga ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung, seperti keberadaan mini zoo yang banyak memiliki koleksi hewan, di antaranya buaya, burung kasuari, rusa, kancil, ular, bangau, dan merak. Selain menikmati sejuknya suasana dan rerumputan hijau, tempat wisata ini juga menyediakan delman atau dokar untuk mengajak pengunjung berkeliling di lokasi wisata. Wisata edukasi ini langsung menjadi perhatian kalangan orang tua untuk dijadikan rekomendasi saat mengisi hari libur akhir pekan, tak sekedar berwisata namun juga bisa menambah wawasan bagi anak. Daya tarik Mbak menuju wisata ke sini apa? Yang terutama terus yang kedua bisa menjadi tempat refleksi buat kami yang satu minggu ini full untuk ya belajar sekolah. Dan jika Anda masih penasaran seperti apa wisata Taman Galaksi ini, ada kalanya Anda bersama keluarga bisa datang untuk bersantai sekaligus memberi edukasi kepada anak dengan menambah wawasan. Nora Faniza, News FTV Jember, melaporkan.